Uish. Panasnya. Patutlah panas waktu tengah hari. Pokok pun tak ada. Dekat KL mana ada pokok? Perut rasa lapar ni. Tapi kita nak makan kat mana eh? Ah, baru teringat. Ada seorang rekomen tempat baiknya. Dari Keramat sampailah ke jalan Tun HS Lee. Nak sebut pun tergeliat sikit lidah. Ha. Saya dah pun sampai dekat tempat makan yang kawan saya cakap tadi tu. Apa dia? Ni dia. Restoran Bandaria Ayam Kampung. Oh, orang cakap makanan kat sini memang terbaik. Harga pula sempoi. Ya ke? Ya ke, ya ke? Jomlah kita tengok. Ui, ramai orang. Tengok kat belakang tu. Penuh orang. Macam sedap je. Mari kita tengok apa lauk yang special kat sini. Wow. Kalau kita tengok kat sini ya. Set ayam kampung RM7.80 je. Wow. Buah, buah, buah. Sotong kecil, sotong besar. Oh, macam tu pula eh. Tak apalah. Macam biasa kalau kita nak kenakan dengan bajet kita, kita kena order yang jimat-jimat lah, murah-murah lah. Tak boleh nak order yang makan-makan besar sangat. Oh, ayam kita boleh pilih sendiri sebenarnya. Ikut suka nak bahagian mana. Kedai ni nama dia. Set ayam kampung. Kalau kita nak sambal belacan boleh, nak tambah apa-apa lagi pun boleh, macam telur masin ke, tapi kena tambah duit lah. Jom kita cari tempat duduk. Mai tunjuk sikit, ni dia. Ni dia, nasi set ayam kampung yang saya cedok-cedok tadi. Sungguh menyelerakan. Kalau kita tengok dah atas pinggan ni, sungguh menyelerakan. Nampak tu, apa yang tak ada dalam pinggan ni? Ada ayam goreng, ada sambal ikan bilis dengan kacang. Ada sayur tauge, ada timun, kari dengan hati ayam pula dengan kacang panjang. Ya Allah. Bau cakap. Sebab itulah orang macam ni dekat sini. Punya ramai. Dia punya signature kat sini, kuah campur dia. Jangan ingat kat kedai mamak nasi kandar je ada kuah campur. Ni dia, dekat restoran Bandaria Ayam Kampung ni pun ada kuah campur dia. Siapa yang tak suka makan ayam, kat sini ada daging tetel, daging cincang. Kat sini ada sotong, ada ikan. Tapi macam saya kena dengan bajet saya, ayam kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput minum, air suam. Biasalah, jaga kesihatan. Banyaknya lauk dia. Nak rasa nasi dengan dia punya apa ni? Nasi dengan kuah sambal dia ni. Sambal dia tak pedas. Bau wangi sambal dia terasa. Masam manis sambal tu. Memang sebiji macam dekat rumah. Sebab apa? Nak makan pun pergi ambil sini dekat belakang. Pergi dapur ambil. Lepas tu makan kat ruang tamu. Macam dekat rumah. Nampak siap dapat hati ayam ni. Dengan kacang panjang. Dengan nasi. Dia punya kari tu memang masuk. Dengan sambal, dengan nasi. Wow. Memang sedap. Rasa masin dia. Rasa lemak-lemak kari dia tu. Dia. Yang special dia. Ayam kampung dia ni. Wow. Setengah-setengah tempat ayam kampung dia lihat. Kalau kat sini, nampak ayam kampung tarik macam tu je. Tak payah guna gigi. Memang lembut ayam kampung ni. Mungkin daripada kampung saya kot. Kampung Padang Mehar. Ayam kampung yang digaul dengan nasi, dengan sambal. Wow. Sangat-sangat sedap. RM7.80. RM7.80 satu pinggan ni. Dekat tengah KL. Mana nak cari? Dekat sini, restoran Bandaria. Satu lagi nak cerita, kenapa dekat sini jual nasi je? Biasalah, rakyat Malaysia tengah-tengah hari mesti nak makan nasi. Kalau jual spaghetti dengan ayam kampung, tak kena juga. Kan? Dekat KL ni, kalau nak cari nasi ayam kampung, memang banyak. Tapi nak cari dengan kena dengan cita rasa dengan bajet kita, susah. Macam ni, memang kena dengan bajet dengan rasa dia. Saya ni bukan apa, jarang makan pedas sikit.
Tapi siapa yang suka makan pedas, boleh ambil dia punya sambal belacan. Dengan cerita, sambal belacan dekat sini memang power. Siap-siap rambut boleh tercacak masa keluar restoran ni. Memang rasa macam dekat kampung. Sebab apa? Ayam kampung. Lepas tu ada kari. Lepas tu ada sambal apa ikan bilis dengan kacang. Lepas tu ada timun. Kena pula dengan sambal belacan. Tu nasib baik tak ada sawah bendang je. Kalau tak memang dekat kampung terus. Kira makan ayam kampung ni baguslah. Ha, baik untuk kesihatan. Sebab apa? Tak ada cocok-cocok. Tak ada suntik-suntik. No antibiotik. Nampak tu? Ni kalau dekat rumah dah jilat pinggan dah. Memang mantap. Tak tipu. Susah nak cari orang makan licin macam ni. Saya seorang je. Ni kalau tulang ni boleh gigit, saya gigit semua ni. Tengah-tengah beratur tu boleh lah pergi tanya dia orang kan. Apa tarikan dia orang datang ke sini? Ah, kemas sikit. Jangan jadi tuan rumah marah. Oh, selalu. Seminggu sekali lah. Dalam sebulan tu ada ke lah, 2-3 kali. Ayam goreng dia. Ayam dia special. Sebab dia punya garing tu rangup. Dia punya resepi dia lain sikit ah. Dia crispy memang sedap. Biasanya ayam kampung ni kalau orang tak jual sat lihat. Ha, tapi kat sini dia lembut. Kena. Ha, harga dia okey. Berpatutan. Memang untuk dekat KL ni memang patutlah. Nama saya Masmi bin Zainal Abidin, generasi kedua yang take over kedai restoran Ayam Kampung Bandaria ni daripada mak bapak saya. Kedai ni dah berada di sini selama tahun ni 21 tahun. Yang syoknya menu tetap sama from 20 tahun lepas sampai hari ni. So dalam lebih kurang 21-22 tahun lepas, I think mak bapak saya pergi Kelantan, try masakan sana, suka dan bawa balik resepi ke sini. Daripada situ lah. Saya rasa dan saya tahu dan saya yakin tak akan dapatlah kat tempat lain harga yang semurah tempat saya ni. Sebab dengan nasi saja, 2-3 jenis sayur, ikan bilis kacang dengan satu lauk dengan gerisik. Gerisik tu sayur kacang panjang dengan hati dengan pedal dengan kuah campur. Sambal kita yang kau kick hanya 7-8. Ini restoran Ayam Kampung Bandaria, one of the originals yang ada dalam Kuala Lumpur dan Selangor ni dialu-alukan, dan saya welcome semua orang untuk datang dan rasa ayam kampung saya, resepi daripada turun-temurun dari mak bapak saya. Saya jamin insya-Allah akan puas, akan kenyang dan nak lagi. Insya-Allah dipersilakan datang. Terima kasih eh. Oh, kenyang. Memang terbaik makanan kat sini. Nak pula ayam kampung dia. Thank you saudara yang rekomenkan tu. Oh, cantik. Mana nak pergi pula ni? Sana pula.